Ya, balik lagi di Supermota Channel. Nah, ini motornya Dede. Ya, kemarin baru beres motornya. Sekarang kita mulai review motornya. Seperti biasa, kita review dari sistem pengereman depan ya. Sistem pengereman depan ini masih pakai standar biasa. Ini masih bawaan motornya. Cuman dipotong ujungnya aja, jadi ini nih ujung-ujungnya biar nggak kejepit waktu kita ngerem. Itu cukup tiga atau dua jari, ini tiga jari cukup, dua juga enak. Terus selang rem ini gue ganti pakai ini, sebenarnya nggak baru sih, ini bekas motor lamanya dipasang lagi di sini, nggak tahu merek apa, pokoknya yang aftermarket, yang racing kayak gitu. Terus kaliper bawah juga masih pakai standar si bawaan motor. Piringan cakram masih standar juga. Terus ban ini pakai ukuran 80/90. Ini masih bawaan motornya, belum diganti. Terus setang. Ini pakai stang 4 bar. Ini pakai stang rental. Rental ini stang rentalnya ori. Original. Di sini ada tulisannya made in USA, tapi nggak kelihatan sih. Ini made in USA nggak kelihatan. Nah, stang rentalnya ori ini. Terus nah ini buat holder gas. Ini holder gas gue ganti pakai Supra. Kenapa pakai Supra? Karena kan yang orinya itu ada switch on off-nya. Nah, itu rawan ke pencet kalau kita lagi circle atau lagi mainin tangan. Di sini tuh ada switch on off-nya, jadi sering kepencet. Gue akalin ganti pakai Supra. Jadi gue cari yang ada starternya juga. Yaitu ini pakai Supra, Supra X lama. Terus pindah ke stang bagian kiri. Stang bagian kiri ini handle kuplingnya pakai Shogun SP. Kalau nggak Shogun SP, Satria F sama. Nah, ininya diganjel apa bukan apa ya? Nah, ininya diganjel. Ini kelihatan nggak ya? Nah, ininya di double. Jadi yang belakang sini disimpan lagi di depan. Jadi biar jarak si handle sama gripnya itu jauh, agak jauh, lebih enak. Terus mater rem ini pakai Kitako KTC. Terus ini kita lihat apa si rem high gear-nya. Rem high gear-nya kayak gini bentuknya. Ini bukan buatan gue. Ini bekas motor yang dulunya, dan pemasangannya itu ke sini, ke baut radiator yang sebelah kanan, ke baut radiator sebelah kiri juga kena ke baut radiator, cuman tengahnya tuh dilas lagi, pakai dudukan lagi baut. Nah, baut ini nih, ke baut lagi di tengahnya dilasin kerangka. Terus ini yang di depan, ini tuh pegangan podium. Karena kan anaknya itu masih kecil pendek, jadi pegangan podiumnya di sini dia belum nyampe ke spakbor depan, jadi pegangnya di sini. Terus crash cage ini bikinan gue. Crash cage-nya modelnya yang single bar, single teflon. Modelnya lebih simple. Kita pindah ke bagian belakang ya. Nah, dikarenakan motor ini itu full untuk freestyle, full untuk stunt, jadi gue bikin behelnya kayak gini. Behel sama 12 o'clock-nya tuh dipisah. Ini behelnya, tuh behelnya ya modelnya model biasa kalau behel. Terus 12 o'clock-nya itu ngambilnya ke dalam rangka. Kalian kalau buka rampu,
di sini ada lubang rangka. Jadi gue masukin besi isi ke sana tuh, ke dalamnya. Terus di ujungnya dipakein plat. Nah, jadi ini kegunaannya benar-benar buat nahan benturan. Kalau ini yakin gue kuat. Kalau model-model yang pakai besi ke sini, ujungnya runcing, itu nggak akan kuat, pasti ada ngangkatnya. Terus step belakang. Ini dilasin kerangka. Tuh, ini dilasin kerangka. Nah, dan si tengahnya pakai tahanan kayak gini, pakai besi dari step kiri ke kanan, jadi biar lebih kokoh. Terus gear. Gear ini pakai 55. Gearnya pakai mata 55, karena motornya ini dibikin full freestyle. Nggak pernah dipakai harian. Nah, ini yang unik. Gue bikin kaliper ini 4 kaliper. Jadi kegunaannya buat apa aja, gue jelasin di sini. Nah, seperti biasa kalau buat tangan tuh gue pakai 2 kaliper. Ini yang tangan, 1 2. Terus master rem kaki itu larinya ke sini. Nih. Dan rem high chair depan gue simpen di bawah. Jadi total tuh ada 4 kaliper. Tapi si muter rodanya itu lancar, lumayan lancar daripada punya Sultan itu, Sultan Majalaya itu kan. Bohongan, 4 kaliper tapi kegunaannya nggak fungsi semua. Terus stepnya, kalau step gue nggak bikin full, jadi step orinya masih dipasang dan gue coak di sini, dicoak terus pakai plat lagi ke sana. Ini belakang ini tuh ada plat, tebalnya sekitar 8 milian. Terus stepnya gue ganti dan ada tahanan juga ke sini, jadi biar nggak bengkok ke dalam. Udah, apalagi paling segitu. Nah, ini tangkinya bikinan gue juga, tapi belum gue pasangin spons. Ini baru beres ngecat. Udah, paling segitu aja review motor anak Sultan. Oke, mungkin cukup segitu dulu review motor kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian yang nonton. Oke, see you next video guys. Bye-bye.